Titik Jalan Raya Porong yang terendam banjir, tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, dan Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Ketinggian genangan air di Jalan Raya Porong ini hampir rata-rata mencapai 50 cm. Akibat banjir ini, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 mogok karena mesinnya kemasukan air. Warga yang kendaraannya mogok dibantu warga lain mendorong kendaraannya keluar dari genangan air. Para pengendara roda 2 akhirnya menghindari lokasi banjir dan memilih melewati tanggul penahan lumpur. Demikian pula kendaraan roda 4 memilih melewati jalan arteri. Hanya kendaraan besar seperti bus dan truk yang tetap nekat menerobos jalur banjir. Nerobos gitu Pak ceritanya? Gak nerobos. Terus? Tapi kena berhubung posisi beriringan. Kena dari yang sebelah kanan itu, ombak. Ombak besar, wah udah. Rombongan dari mana ya Pak? Dari Probolinggo, kalau saya dari Bangi. Sementara rel kereta api di sisi tanggul penahan lumpur Lapindo juga tak luput rendaman air banjir. Meskipun masih bisa dilewati kereta api, namun kereta yang melintas harus berjalan pelan di bawah 10 km per jam. Banjir yang melanda Jalan Raya Porong dan rel kereta api ini akibat hujan deras mengguyur kawasan Sidoarjo. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya air sungai di Desa Ketapang yang berdekatan dengan tanggul penahan lumpur. Usrox Indra, CTV.